gak sampai sederhana, terus ganteng, dan pokoknya bisa sayang sama keluarga. Aku mulai nulis tahun 2020 awal tahun. Spontan dari pikiran aja sih, kalau buat nulis itu kan karena masa-masa SMA gitu. Terus untuk retak tuh awalnya belum ada kepikiran buat cinta beda agama, tapi karena perbedaan namanya itu yang mencolok, jadi aku masukin aja cinta beda agama karena emang lagi booming sekarang gitu. Pendapat aku sebaiknya kalau misalnya kalian dari sekarang terlibat cinta beda agama tuh mending gak usah gitu, karena ya bakal nyakitin diri sendiri sama nyakitin hati Tuhan juga. Pokoknya jangan terlibat aja. Semoga retak rame, terus pembacanya juga setia semua, dan semoga sukses terus. Bedanya yang pasti ending, karena ending di novel tuh kurang, ending di webtoon tuh kurang lengkap, dan di versi novel tuh lengkap. Buat teman-teman yang baru belajar nulis, niatkan dalam hati, jangan terpatok sama pembaca font, karena itu adalah bonus, karena tujuan kita tuh cuma nulis dan bisa untuk konsisten dalam menulis. Alasannya ya untuk mengisi waktu kosong dan untuk belajar juga tentang ya cinta-cinta sekarang kan. Kalau diurat kan kita perjuangannya seorang Sena itu seperti apa untuk mendapatkan lelaki yang dipujanya, dan untuk diretak tuh kita bisa belajar sakitnya cinta beda agama dan endingnya cinta beda agama itu seperti apa.